Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan membagikan tentang tutorial cara merubah default browser ini kepada HP Xiaomi ya. Saya belum mencoba kepada HP yang lain, tapi mungkin ya kurang lebih sama. Pertama, silakan kalian buka menu setelan ini di sini. Lalu ke aplikasi sistem ya. Ini aplikasi sistem ada di sini. Ini. Ini di bawah ini. Setelan aplikasi ya, aplikasi sistem. Ini begini. Lalu kita cari browser bawaan tadi ya, yang sudah saya bilang tadi, yang kalau otomatis dia akan ditampilkan ke kita membuka link tertentu tadi. Nah, setel sebagai browser utama. Ini artinya nanti ketika kita membuka seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau kita membuka link dari entah itu ketika kita nonton YouTube, ada di bagian deskripsi ada link atau di mana, ini nanti akan diarahkan ke ini browser bawaan ini ya. Ini kita matikan ya. Ini biru, ikon biru ini kita klik di sini, lalu akan muncul seperti ini. Browser menjadikan web browsing lebih cepat, mudah, aman, tetap ganti ke browser lain. Ganti. Nah, di sini. Di sini kita harus anu ya ini ya. Ini ya. Nah, ini hapus bawaan ini ya. Ini kalau tidak dihapus nanti ini browser ini tetap menjadi browser browser otomatis tadi yang akan dipakai jika kita mengklik ke bawah URL. Ini kita hapus bawaan. Nah, ini bersihkan. Ini baru akan mati. Nah, ini setelah sebagai browser utama ini mati. Ini langkah selanjutnya atau langkah yang kedua, tetap di menu ke menu setting, menu setelan, kita ke ini ya. Tadi kan aplikasi sistem, ini sekarang aplikasi terinstall. Kita klik pada ini, pada setting ini di titik tiga kanan atas ini ya. Ini. Nah, ini. Sampai di sini kita klik pada aplikasi awal ini. Ini aplikasi awal. Tampilkan semua aplikasi, aplikasi awal ini kita klik aplikasi awal. Nah, di sini. Browser ini ya, paling atas kan peluncur panggilan pesan browser. Nah, ini browser masih memakai bawaan. Ini kita rubah. Nah, ini kita klik, kita rubah. Silakan kalian pilih sesuai dengan yang kalian sukai. Kalau saya misalkan ini bukan promosi loh ya, ini misalkan saya pilih Opera Mini. Nah, begini. Oke, kita cek, kita kembali. Nah, ini browser Opera Mini. Oke, beginilah langkah-langkahnya cara merubah default browser pada HP Xiaomi. Terima kasih, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.